dangdut Lesti Kejora akan mengunjungi Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kalsel, pada bulan September mendatang. Kedatangan istri Rizky Billar tersebut untuk menggelar konser yang rencananya akan digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Selain Banjarmasin, dua kota lainnya yang akan jadi lokasi konser pedangdut jebolan dangdut Akademi Indosiar tersebut antara lain Makassar dan Pekanbaru. Biaya yang digelontorkan untuk Lesti Kejora mau menggelar konser di Banjarmasin tentu tak sedikit. Mengingat, Lesti termasuk pedangdut papan atas yang mempunyai segudang prestasi. Suara emas juara kedua dangdut Akademi Asia 2015 itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka, wajar bila banyak penggemarnya di Banjarmasin. Soal konser Lesti Kejora di Banjarmasin Kalsel sudah dibicarakan. Promotor musik Ivone Inawade membeberkan kabar tersebut. Kami dari PT Setra Intermusik Media, perusahaan kami yang baru mau mengadakan konser Lesti Kejora, dan kita sudah membicarakan soal riders, termasuk fee dari Dede Lesti Kejora yang akan kita buat di Banjarmasin sekitar bulan September setelah Dede Lesti menggelar konser yang rencananya dibuat di GBK, tuturnya. Dari penuturan manajemen yang membawahi Lesti Kejora, Ivone Inawade menyebut tarif manggung Lesti Kejora di Banjarmasin sebesar Rp 450 juta. Waktu saya bikin konser Cobi Junior 16 November 2013 ini, konser udah lama banget ya, ini di Gedung Gor Turidi ini aja setengah M gak cukup. Harga Cobi Junior tahun 2013 aja 150 juta, bebernya. Budget Dede Lesti sih angkanya 3x lipat di atas itu, 150 juta, tapi kalau 150 juta dikali 3 berarti 450 ya di bawahnya lah, karena saya juga pasti mau minta nego dong sama manajer Leslar ya, mudah-mudahan kita dapat harga diskon, tambahnya. Ivone Inawade juga sempat membahas nilai jual istri Rizky Billar itu kini. Memang, sosok Lesti Kejora jadi sorotan usai kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar, sang suami. Bahkan, nama Rizky Billar masuk daftar boikot televisi usai kasus Lesti Kejora itu. Menurut Ivone Inawade, Lesti Kejora memiliki nilai jual fantastis untuk saat ini. Ivone pun memanfaatkan momen ketenaran Lesti Kejora untuk menjadi promoto konser musik. Ivone Inawade tampak optimis dengan konser Lesti Kejora mendatang. Ia berani memboyong konser dangdut untuk masyarakat Indonesia sekaligus membawa Lesti Kejora. Diketahui Lesti Kejora sempat booming karena kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar. Hal itu tak menyurutkan semangat Ivone Inawade untuk tetap menggelar konser Lesti Kejora. Ia menganggap saat ini Lesti Kejora sedang naik daun dan booming di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Ivone Inawade optimis dengan rencananya untuk menggelar konser Lesti Kejora. Memilih Lesti Kejora dilakukan Ivone Inawade dengan pertimbangan yang matang.